Supaya tadika kita ni nampak memang lebih daripada tadika orang lain lah. Eh? Maksudnya dia dari segi, sebenarnya dari segi pengajaran agama, untuk basic tu budak-budak tu dah diajar cara semayang, cara ambil wuduk dan juga cara apa tu makan, baca doa dan sebagainya, adab-adab agama itu memang kita dah ada. Ya, bukan semua tadika ada. Ya, tadika kita ada. Dan untuk tahun mendatang ni juga kita akan tekankan juga tulisan Jawi. Sekarang ni kita tulisan Rumi, ya, tulisan Rumi, matematik simple lah untuk tadika, dan kita nak masukkan tulisan Jawi supaya makna dia anak-anak kita ni tadi kita tunjuk huruf ni dia tahu ni bukan pokok, bukan tiang elektrik, ini alif, kata dia kan. Kan dia jadi senanglah dia besok dia dah kenal huruf kan. Kita nak ajar jugalah. Dan kalau katakan, tapi sebenarnya kalau dari segi membaca ayat-ayat Al-Quran pun hari tu masa pertandingan potensi kita lihat anak-anak kita dah boleh menghafal surah-surah lazim tu, dah boleh hafal. Ya, sampai buat duha dia boleh hafal semua. Masa pertandingan hari tu terbuktilah apabila ada anak-anak kita yang masuk bertanding membaca ayat Al-Quran tu dengan berlagu lagi. Itu kita dah ada.